Halo, jumpa lagi di Onco Farm. Pagi ini saya mau panen lagi teman-teman. Kita panen okra. Wah, panen okra dan juga panen kangkung darat yang dulu sempat dipanen dan sekarang sudah bisa dipanen. Ini okranya sudah keluar lagi bunga ini. Mantap. Seger banget bunganya. Ini juga banyak calon bunga di atasnya. Nah, terus kangkungnya juga subur-subur, siap dipanen. Dan okra yang akan saya ambil itu di pojokan. Ini okranya, ini masih muda banget ini, jadi pas banget dipanen. Kalau udah tua dia keras nanti. Itu gunting aja ya, gunting tangkainya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Up, jatuh. Ini dia teman-teman. Ini karena dia buah perdana, jadi baru satu yang bisa dipanen. Yang lainnya banyak buahnya, tapi masih kecil-kecil seperti ini nih. Ini kan masih kecil, belum bisa dipanen, terlalu kecil. Jadi kita panen dulu satu biji hari ini, karena kalau menunggu yang lain dia akan terlalu lama dan tekstur buahnya nanti menjadi keras. Tapi nanti bisa untuk lalapan ini, sama oseng-oseng kangkung ini. Sekarang lanjut kita panen kangkung. Kangkung darat. Mantap. Sayur segar dari halaman rumah ini, segar dan sehat, organik ini. Oke, ini sudah saya panen satu butir okra dan kangkung satu genggam untuk ditumis dan ini untuk dilalap. Inilah manfaat kita berkebun di lahan sempit di pekarangan, bisa panen kapan saja dan tentunya sehat karena organik. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.